pikiranku tuh gini. Dia cantik, keren. Cantik, keren. Anggra punah. Kok punah sih? Lama. Aku suami ya kalau temu aku. Anggra Yuna. Anggra Yuna. Nama populer. Nama populer. Gimana? Pupu di ler. Pupu di ler. Sering yo kan aku kan sering. Apaan? Setiap latihan maksudnya. Iya, itu kan dulu. Sekarang kan ya gitu. Biar lebih besar ya. Ini kabarmu gimana enggak? Ya alhamdulillah. Setelah lama kita ketemu terakhir kan kita ketemu di salah satu dealer Malang lah ya. Iya. Waktu itu masih di dealer. Tetelan mobil yuk. Enggak. Tetelan mobil terlawa. Tetelan mobil terus kamu melahirkan gitu. Iya, bisa aku melahirkan aku resign dari dealer. Habis itu jadi ibu rumah tangga sampai sekarang. Sampai sekarang. Kamu tetap sibuk? Enggak lah, enggak sibuk di rumah tangga lah kamu. Kamu banyak anu kan, banyak kegiatan loh. Kegiatan ya. Lebih fokus kemana? Fokusnya sih sekarang ke ini ya, ke Muay Thai camp ya kalau sekarang. Lebih ke bela diri yuk. Bela diri. Ini kebetulan kan aku punya camp salah satu camp Muay Thai di Malang, namanya Nak Muay Malang. Nak Muay Malang. Ya, tempatnya di mana nih? Lokasinya di Jalan S. Supriyadi 233, daerah Sukun. Apa nih Samsat? Gak sampai. Gak sampai ya? Oh sebelum Samsat berarti? Sebelum Samsat. Oh oke. Di sana berarti? Sekarang fokusnya di sana. Ada perguruan nih? Ada sih. Nah aku pengen bicarakan mengenai itu. Iya. Dalam artian, aku pengen membahas mengenai ilmu seni bela diri. Makanya kamu tahu ya. Oleh Bungra. Oleh free trial. Ya aku pengen sekarang kan ilmu bela diri nggak diminati sama cowok, dulu kan identik ya, dengan benar. Cowok lah saat ini kita kan mengarahnya cewek pun bisa untuk ilmu bela diri tapi memilih jenis bela diri yang diminati seorang cewek ya, ya kan. Di sini saya pengen membahas mengenai pentingnya ilmu bela diri bagi seorang cewek. Kan itu wakil ya banyak tingkat seksual yang atau bukan tingkat seksual sih kejahatan tingkat seksual, seksual. Kejahatan seksual tingkat seksual yang tinggi ya kan susunnya di peres ya kan terus bohongnya dijamil ya. Nah kalau wanita semacam ini kan harus butuh perlindungan khusus ya salah satunya makanya aku mendatangkan kamu ke sini untuk seberapa penting sih bela diri bagi seorang wanita. Ya. Jadi gini kan kebetulan kan ini aku di spesialis yang Muay Thai ya. Ilmu bela diri Muay Thai. Nah, dulu tuh mungkin memang masih banyak yang cowok ya, karena semakin kesini kan bela diri Muay Thai kan semakin kayak olahraga ngehits gitu loh. Iya, lebih ke hits. Jadi banyak perempuan-perempuan yang sekarang mulai ikut untuk olahraga bela diri Muay Thai. Kayak gitu. Nah, kebanyakan sih gini, kalau perempuan mungkin ikut bela diri tuh pertama bukan karena ingin mungkin apa namanya ingin kurus biasanya gitu, kebanyakan gitu, kepingin kurus. Ada yang gaya-gaya juga ada, ya cuman buat sosmed aja inilah aku ikut Muay Thai, foto cuma foto aja. Itu ada juga yang kayak gitu. Terus ada yang lebih fokus untuk dia lebih untuk olahraga. Menurunkan berat badan tuh banyak yang kayak gitu. Banyak ya. Dan bonusnya mereka bisa dapat self defense. Jadi belajar untuk apa namanya untuk gerakan-gerakan untuk melindungi dirinya mereka sendiri melati ketika berada di luar sana. Yo. Melatih refleks juga. Refleks ya. Saat kamu memutuskan untuk belajar ilmu bela diri, apakah kamu pernah mengalami kejahatan seksual atau kamu memang minat untuk kepengen lah apa? Kenapa kamu kok terjun di dunia itu? Alhamdulillah sampai sekarang aku nggak pernah ya pengalaman seksual kejahatan seksual tuh ojo sampai gitu loh ya. Sampai. Cuman dari dulu sih memang aku lebih suka cenderung ke kegiatan yang ada mengandung apa ya istilahnya rodo gentle gitu loh. Laki-laki gitu kebanyakan laki-laki. Gitu. Mengandung salam binjai gitu. Mengandung factor lah ya. Ya apa yo kayak laki apa banget yang laki terus olahraga-olahraga yang gitu. Jadi yang enggak terlalu berminat ke olahraga sing misalkan maaf ya kayak joget-joget apa-apa gitu.
ya nggak terlalu interest ya, juga. Jadi lebih interestnya ke kayak bela diri, kayak lebih ke lelaki-lelakian menurut aku. Iya kayak sih, gitu. Iya. Kamu kan ngetril pisan kan ya? Digonceng. Dan kebetulan juga kan karena suamiku kan juga apa namanya dia juga ke arah sana, jadi suka maksudnya yang bela diri, boxing kayak gitu. Jadi ada kayak partnernya gitu loh. Akhirnya ada pendukungnya. Jadi akhirnya dari situ kita bikin namanya Camp Nak Muay Malang ini. Nak Muay Malang gitu. Ini. Awal kamu berdiri berat gak sih? Kamu berat pasti ya. Namanya juga Papat Alas. Mengumpulkan ya, orang-orang pasti berat. Apa yang kamu rasakan saat kamu mendirikan suatu perguruan Nak Muay Malang ini? Perjalanan kamu seperti apa? Kalau untuk perjalanan sih mulai dari awal mungkin kita kan karena belum dikenal ya. Kayak belum dikenal. Yo yang paling yang membernya cuma 1 2 3 untuk yang percayalah ya. Iya, kadang pada saat ada kelas membernya enggak ada kayak gitu. Cuman dengan berjalannya waktu kita semakin dikenal orang, semakin sekarang Nak Muay Malang itu camp bela diri terame ya di Malang kayak gitu. Ini sombong atau congkak sih? Jadi gitu. Nah, ya kan aku promosi. Oh iya iya iya. Ya. Jadi nah, sekarang lebih memang, ke besar lah ya. Lebih besar. Namanya lebih dan dikenal lah. Dan apa namanya membernya Nak Muay ini tergolong yang paling solid kayak gitu. Lebih gede lah ya. Solid mereka. Sempet kan kamu adakan event kalau gak salah. Aku lihat di dunia maya ya saat. Sosmed lah. Kamu ngadakan event latihan di jalan kalau nggak? Setiap hari apa itu? Ya, apa masih jalan itu? Masih sampai sekarang. Jadi itu namanya latihan outdoor. Outdoor ya? Outdoor. Kita biasanya ada kelas outdoor itu satu bulan sekali di awal bulan. Kayak gitu. Biasanya kalau nggak dulu awal-awal di apa Car Free Day. Car Free Day. Nah, di Car Free Day itu terus ya. Car Free Day udah ditutup. Akhirnya ke mana? Lapangan Rampal. Di lapangan Rampal itu. Terus, sampai saat ini kamu? Sampai saat ini masih, ya kadang juga kita cari tempat kayak di pantai pernah. Memang ini sengaja pengin latihan di pantai ya, kita ke pantai. Tapi untuk orang-orang yang melihat boleh untuk gabung langsung? Boleh. Free ya? Free boleh. Langsung bisa. Terus kayak di mana aja ya? Kayak di apa sih itu yang apa? Mana, kayak hotel, hotel. Hotel pernah. Hotel. Kamu pernah latihan di hotel? Pernah di kolamnya, tapi iya jangan res. Enggak. Aku di lobby nih maksudnya. Enggak, di hotel pernah. Waktu itu di hotel Balava. Pernah juga. Di kolamnya kan, jadi kelihatan bagus. Abis latihan kita renang. Di Lombardia juga pernah. Lombardia pernah. Ya. Lah di dalam Muang Teh sendiri apa kelas yang diajarkan di tempatmu? Jadi kalau untuk kelas Muay Teh itu. Bisa diberikan pengertian. Ya, kita kan banyak ya. Jadi selain kita diajari untuk teknik bela dirinya sendiri, terus kita juga diajarin untuk apa namanya kayak workout gitu yang benar kayak gimana, terus apa namanya? Kalau untuk yang program-program diet kita kan diajari gimana caranya supaya memang goalnya di sana. Kalau kelas diet sendiri kalau misalkan ya nonton nih. Ya kan gemuk nih ya. Lah aku pengen kelas diet. Apa yang harus disyaratkan untuk ikut di kelas itu? Pernah kok kita ada yang member yang beratnya memang gede banget ya. Nah, yang diajarkan di kelas diet itu apa aja? Jadi gini, kalau bukan khusus kelas diet enggak. Jadi ya, kita ya. kasih arahan gitu kan. Kita ada coach memang khusus dia bisa ngarahin ke diet. Ada gitu. Terus jadi kita arahkan, kamu harus gini, jangan pola makan gini, terus latihannya harus seperti ini. Ada teknik, gitu. Tapi kan latihannya diajarkan teknik sama, bela diri tetap kan. Sama, teknik bela dirinya sama. Dari aku sendiri ya, kalau belajar Muay Thai itu PD-nya nambah. Kenapa? Ya, kayak apa ya, pikiranku tuh gini. Udah cantik, keren, cantik diri. Ya. Pede aja gitu loh, kalau misalkan di jalan-jalan apa aku pede, jadi nggak sing harus insecure apa harus gitu, karena ya takut apa karena gitu. Aku bisa, aku punya skill ini kok, jadi mau apa aku pede aja gitu. Oh berapa lama sih ikut bela diri? Kalau untuk ikut sih mulai ikut terkenal sama Muay Thai itu sekitar
ada kalau 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Itu dikenalin sama suamiku karena suamiku kan lebih ikut duluan gitu. Terus akhirnya aku wah, Muay Thai enak. Boleh deh aku ikut juga, ikut. Set, ikut terus habis itu kendalanya aku waktu itu hamil. Nah, hamil itu kan enggak break, ya. Akhirnya break lama terus akhirnya yaitu kita bikin sendiri wes, jadi akhirnya bisa latihan sendiri. Jadi bikin apa, studio ya, camp sendiri camp lah, sendiri lah. Okay, kumpul gitu. Kumpulnya teman-teman ya. Nak Muang Teh sekarang berapa anggotanya ya. Atau mungkin member ya, membernya kalau member dari Nak Muay Malang kan, Nak Muay Malang ini sebenarnya gini, Nak Muay Malang itu kan bukan camp. Kalau camp itu kan tempatnya ya, jadi cuma satu tempat aja. Oke. Okay. Nah, Nak Muay Malang ini klub. Oh, klub bela diri. Kayak komunitas gitu. Nya. Okay. Namanya kan Muay Thai Training Club Malang. Nah, karena dia klub, jadi dia tempatnya di mana-mana. Naungannya Nak Muay Thai. Nak Muaynya. Kalau di tempatku yang camp yang di Sukun itu adalah pusatnya, tempatnya di situ. Okay. Tapi karena dia klub, jadi dia tuh tempatnya di mana aja. Di Unggul ada. Unggul ada ya. Unggul ada di Arjo Winangun kita juga ada. Jadi kalau untuk kita tanya membernya berapa, yo wake. Kalau dikumpulkan jadi satu pasti buahnya. Bela diri kabeh gitu. Iya. Ngeri. Gitu deh. Kamu pernah enggak mengalami maksudnya pernah refleks enggak untuk saat kamu dijadi seseorang atau apa? Pernah ngalamin hal semacam itu? Kalau refleksi pernah ya, cuman bukan dalam hal kayak pelecehan seksual gitu, enggak. Cuman kayak yang enggak ya pernah, jadi enggak sengaja aja. Waktu apa kaget, refleks langsung. Langsung gitu, main refleks. Iya, main refleksnya. Wah, gila keren, 4 tahun ya kamu ya. Iya. 4 tahun. Wes berapa penurunan berat badan yang setelah kamu hamil sampai saat ini kamu ikut? Boleh minum ini kan? Iya, boleh. Janganlah yang berat badan deh pokoknya. Karena kamu punya anu sendiri juga kan ya? Iya. YouTube sendiri untuk. Kalau untuk penurunan berat badan itu kan bukan karena kita hanya belajar Muay Thai aja. Ya, kalau pengin turun berat badan ya harus jaga pola makan juga. Nah, sedangkan kan aku makan. Karena kamu punya konten makan ya. Iya, kontennya makan ya. Tapi kan dari situ kan dengan belajar Muay Thai kita punya tubuh lebih kuat gitu loh. Ya, lebih atas juga. Lebih kuat gitu, refleksnya lebih cepet juga, PD-nya juga lebih nambah. Gitu sih. Untuk Muay Thai ini ya, untuk seni bela diri. Muay Thai. Ya? Oke, untuk Muay Thai ini apakah cocok untuk anak-anak? Cocok. Usianya, batasannya sampai berapa? Iya, kalau untuk anak-anak sih cocok banget ya. Karena di tempatku tuh juga kita buka untuk anak-anak juga. Jadi mulai usia anak-anak juga bisa belajar? Bisa. Usia mulai berapa? Usia 4 tahun. Mulai 4 tahun sudah? 4 tahun sudah bisa latihan Muay Thai. Untuk anak-anak sendiri apa yang dilatih? Motoriknya? Ya, benar. Nah, keuntungan seorang wanita untuk belajar di Muay Thai ini apa? Keuntungannya banyak banget ya kalau kita belajar Muay Thai. Yang pertama, sehat sih pasti tuh, pasti sehat. Bisa menyehatkan jantung juga, terus melancarkan peredaran darah juga, kayak gitu. Terus yang jelas bisa self defense sendiri kayak gitu. Terus PD pasti lah ya. Kita pasti punya PD. PD-nya lebih meningkat. Lebih meningkat pasti PD-nya. Terus biasanya yang dicari orang itu keuntungannya itu bisa menurunkan berat badan, fat burning tadi. Gitu. Itu sih yang paling biasanya paling menarik buat dalam para wanita loh ya, yang itu. Iya. Itu dalam waktu berapa lama sih sebenarnya? Bulan, 2 bulan? Kalau apa nih? Kalau menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan. Kalau efeknya. Efeknya biasanya sih ada nih member aku yang bisa kayak gitu tuh 6 bulan dalam jangka waktu 6. Tapi dengan catatan dia harus diet ya. Iya, diet juga kayak gitu. Fisiknya itu. Apa? Untuk latihannya berapa? Untuk lama, untuk latihan hariannya, durasinya hariannya. Dalam satu kali latihan itu sekitar 2 jam. Bisa lebih juga sih. 2 jam. Okay. Gitu. Terus untuk segala apa persyaratannya bisa langsung kontak di IG kamu, bisa disebut boleh juga. Nanti kalau mau ikut di Nak Muay Malang bisa langsung DM ke Instagram ke Nak Muay Malang ya, nakmuay.malang.
itu bisa di situ, atau ke saya juga bisa. Apa? Ke Anggra Yuna juga bisa, ke situ juga. Follow IG-nya, follow IG-nya, terus tanya-tanya seperti. Boleh ya. Tanya-tanya, mau ikut kelas bisa, okay. Mau private kelas juga bisa, grup kelas pun juga bisa. Tergantung maunya gimana. Itu yang penting bisa untuk menjaga kita ya, di jalanan ya, dan juga kita bisa tetap sehat menghindari gitu. Dari kejahatan. Thank you, Gra. Okay. Sukses dan sehat terus ya. Sama-sama.